Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan share cara membuat pintu kamar mandi kaca pakai ornamen dan ventilasi aluminium. Simak terus video ini sampai selesai. Halo bro, baik. Langkah pertama yaitu pembuatan kusennya terlebih dahulu bro. Di sini saya menggunakan kusen aluminium, tepatnya open back ukuran 4 inci. Untuk pembuatan kusen pintu aluminiumnya, saya tidak bahas terlalu panjang lebar di sini ya bro, karena saya sudah bahas sebelumnya. Kalian bisa cari di channel ini. Baby's bad, oh baby sounded bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh. Langkah kedua yaitu pembuatan rangka daun pintunya sendiri bro. Di sini saya menggunakan tiang sliding dengan kode profil 9055. Selanjutnya pemasangan ornamennya. Untuk ornamen saya menggunakan holo 3/4 yang ukuran 1x2 cm bro. Sebelum ornamennya dipasang, terlebih dahulu kacanya harus sudah dipasang. Jadi di sini kacanya sudah saya pasang memang sebelumnya ya bro. Untuk pemasangan ornamen aluminiumnya, di sini saya hanya menggunakan lem silikon bro. Kemudian ditempelkan di kacanya. Agar kacanya tidak transparan, sisi bagian dalam harus dipasangkan sunblast ya bro, agar orang yang lagi mandi tidak langsung kelihatan. Kemudian setelah sunblastnya terpasang, kita lanjutkan pemasangan ornamen aluminiumnya untuk sisi bagian dalam bro. Selanjutnya pemasangan ventilasi sebagai sirkulasi udaranya bro. Untuk ventilasi kalian bisa gunakan jalusi yang ukuran 3 inci ya bro. Tetapi berhubung jalusi di tempat saya lagi kosong, jadi saya pakainya tutup polos yang ukuran 3 inci. Mungkin teman-teman bertanya kenapa jalusinya dipasang setelah pintunya sudah terpasang. Itu karena beberapa hari saya berkelana mencari jalusi, namun tetap tidak ketemu. Jadi alternatif lainnya saya pakai tutup polos aja ya bro.
Untuk pemasangan tutup polosnya, terlebih dahulu saya pasangkan list U 3/8 di rangka daun pintunya, bro. Kemudian tutup polos aku masukkan ke dalam list U-nya. Baik, teman-teman, jika ada saran atau masukan, silakan ketik di kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.